Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengidentifikasi pelaku pembakaran bendera Indonesia yang viral di media sosial. Menyelesaikan itu semua. Pihak kepolisian telah berhasil mengidentifikasi pelaku pembakaran bendera merah putih yang sempat viral di media sosial. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono, dalam jumpa dengan awak media mengatakan, pihak penyidik kepolisian berhasil mengidentifikasi pelaku pembakaran bendera merah putih yang viral di media sosial. Pelaku berinisial AK berumur 25 tahun. Untuk kasus pembakaran bendera merah putih atas akun Aldi, ya, TikTok Aldi 622, ya, itu telah ditangani, ya, oleh Polri, telah teridentifikasi pemilik akun tersebut atas nama AK, berumur 25 tahun, ya, bertempat tinggal di Aceh. Dan sementara yang bersangkutan ini sedang bekerja di Malaysia. Sampai saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman penyelidikan di mana lokasi AK melakukan pembakaran bendera merah putih. Sebelumnya viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pria membakar bendera merah putih. Aksi ini terekam dalam video pendek berdurasi 17 detik. Video diduga dibuat melalui aplikasi TikTok. Dito Rosito, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta. Lambang Negara Republik Indonesia.